wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya, Prof. Sasongko, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Hari ini jam 5 sore atau sudah senja hari ya. Kita bisa lihat di barat sana sudah mulai memerah ya. Sepertinya sudah mau maghrib. Dan ini saya ada di depan gedung Kejaksaan Negeri Ponorogo. Ini gedung ini sudah kosong lama. Ada apa? Ayo kita lihat bersama. Salam. Pemirsa, saya ajak Anda semuanya pada kesempatan kali ini untuk berkunjung melihat sebuah gedung mangkrak yang sudah lama tak dihuni. Ini adalah bekas gedung Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo, terletak di Jalan Juanda sebelah selatan jalan. Gedung ini praktis menjadi mangkrak sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu. Ya, karena pada tahun 2012 di Kabupaten Ponorogo dibangun sebuah gedung yang digunakan untuk kantor Kejaksaan Negeri seperti yang kita lihat sekarang. Gedung baru tersebut menempati sebuah lahan berupa bengkok desa kepunyaan Kelurahan Mangkujayan. Informasinya demikian. Nah, sejak saat itulah gedung bekas kantor Kejaksaan Negeri Ponorogo ini kemudian nganggur, tak berpenghuni, bahkan sama sekali tak digunakan lagi. Atapnya kebanyakan sudah runtuh, jebol, pun juga taburan debu-debu yang menghiasi seluruh dinding maupun kaca-kaca yang menjadi penutup ruang penghubung udara dalam dan luar dari gedung yang sudah mangkrak ini. Jika sekilas kita melihat fisik dari gedung bekas Kejaksaan Negeri Ponorogo ini, nampak bahwa tembok-temboknya masih kokoh, kukuh, berdiri dengan tegak. Pun juga nampak kusen-kusen jendela maupun pintu juga masih nampak kokoh dan dapat digunakan sebenarnya. Namun demikian, apabila kita melongok bagian atap atau bagian atas, nampak bahwa memang gedung ini benar-benar sudah mendekati keruntuhan. Kayu-kayunya lapuk, pun juga beberapa tempat atapnya terlihat sudah jebol. Sembilan tahun tak ditempati, yakni sejak tahun 2012, menjadikan gedung bekas kantor kejaksaan ini benar-benar menjadi seperti gedung tua yang memang sudah lama tak berpenghuni. Terlihat menyeramkan. Tanpa adanya tanda-tanda kehidupan di sana. Bahkan, halaman dari gedung yang dulu sempat menakutkan bagi para pelaku kejahatan ini, sekarang menjadi tempat parkir atau penitipan dari gerobak-gerobak pedagang yang menggunakan sekitar gedung ini sebagai tempat berjualan. Saya mencoba melongok ke bagian dalam dari gedung ini. Ya, sekali lagi hanya nampak reruntuhan dan debu-debu yang menempel yang memperlihatkan bahwa gedung ini sama sekali sudah tak terjamah tangan lagi. Ada satu unit mobil yang nampak ngangkrak di gang antara gedung timur dan gedung barat atau gedung induk.
Saya tidak tahu apakah mobil ini dulu mobil inventaris dari kantor Kejaksaan Negeri ataupun mobil kepunyaan pribadi. Tapi yang pasti kondisinya berada di dalam, nampak tak terurus bersama benda-benda bekas yang lainnya. Ini dia adalah penampakannya. Nah, Anda bisa menyaksikannya dari tayangan ini. Anda barangkali juga bisa mendeteksinya dari apa yang kami ungkapkan melalui gambar video ini. Bangunan kosong bekas Kejaksaan Ponorogo yang mana kondisinya sudah mangkrak dan seperti ini. Apa yang Anda rasakan? Silakan Anda deteksi dari apa yang Anda lihat melalui tayangan video ini. Semoga ini menambah wawasan kita semuanya, semoga menambah pengetahuan kita semuanya, dan tentu saja harapan saya semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.